Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasan Asari di Muria Channel, guys. Kali ini aku berada di lapaknya Bapak Ikan. Ini kambing yang baru datang itu belakang saya bisa dilihat banyak banget. Ini kambing siap kurban, kambing oke. Aku lihat bodinya oke semua ini. Yang belanjaan di hari ini ada yang warna ini. Ada warna kepala merah ini. Walaupun nggak tinggi tapi badannya aku lihat oke. Banyak banget kisahnya, ada apa? 50-an ekor kayaknya ini. Banyak banget. Tadi bawanya 3 sap pakai yang mobil yang putih itu. Banyak banget. Oke, yang baru bergabung, oh, lokasinya ini di Demak. Dan yang baru bergabung nanti, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian nggak ketinggalan informasi tentang siklus harga kambing kali ini ya. Apalagi ini mendekati kurang 1,5 bulan. Apa? Balen ini deh. Deproy. Kurang 1,5 bulanan. Ini menjelang Idul Adha. Ya, seperti apa perkembangan harga untuk hari ini? Oke, langsung saja dan check it out. Oke, guys, nih bonsai ini ada kambing di kisaran TB 85. TB 85 ini baru datang langsung dimandiin. TB 85 nih. 85 atau 90 sih? 90-an. Sorry teman-teman, 90. Di harga berapa, Pak? 3,5. Ini 3,5 untuk harga kali ini. TB 90-an harga 3.500. Ini 3.500. TB 90-an, teman-teman. Pewos ganteng. Ini yang baru datang langsung dimandiin. Biar gak bau. Biar gak bau, biar bersih. Senajan wong iki durung adus, aku ngandel apa wis adus, durung adus. Ini juga mantep ini, walaupun pendek tapi bodinya mantep. Dimandiin semua teman-teman. Kalau ini TB-nya 90 kurang, tapi bodinya mantep. Kali ini berapa, Pak Ikan? 37. Ya, ini harga 37. Kalau yang tadi itu harga 3,5. Masalahnya apa? Walaupun kelihatan tinggian yang sana, tapi dari badannya saya lihat itu bagus yang ini. Ini harga 37. 3.700. TB-nya 90 kurang dikit paling. Masalahnya setinggian yang sana. Itu yang baru dimandiin. Masih banyak banget loh. Kalau yang harga ekonomisan ini kecil-kecil, ini kecil juga. 3.000. Ini 3 juta. TB berapa? 65. 65-an. 65. Harga 3 juta tapi badannya bulat ini. Badannya bulat panjang. 3 juta ini. Udah mandi semua. Tinggal orangnya doang yang belum mandi.
Ada yang jerabang kepala merah. Kalau jerabang kepala merah itu harga berapa, bos? Yang mana? Yang itu pojok itu. Yang itu? Itu lebih mahal tuh. Itu ini lebih mahal. Berapa itu? 46,5. 4,5 sama 46,5. Ini yang harga 4,5. Bentar, tingginya sekitar berapa? Tingginya kalau ini 1 meter. Nah, ya 95-an. Nih, tingginya 95-an. Kok enggak kelihatan backlight? Nih. Ini 4,5. Ini 4,5. Nah. Seperti ini. Yang ini malah lebih mahal. Ini 4,6. Wih, bodinya. Bodinya mantap banget ini. Wush, mantap ini. Ini harga 4.650. Ya, 4.650. Kalau yang ini tadi nih di harga 4.500. Walaupun kelihatan kalau sekilas kelihatan ya gede yang ini. Tapi dari bodinya mantepan yang ini, teman-teman. Jor, kita cari yang harga berapa ya? Harga 3 jutaan. Ini Pak, ini pasti 3 juta lebih. Ini 3 juta. Banyak-banyak. Bagus-bagus. Tebel-tebel. Oh ya, itu harga berapa itu? Walaupun kecil itu. Itu 34. 34. Kenapa kok lebih mahal? Barangnya istimewa. Barangnya istimewa. Bodinya bagus. 3. Ini berapa ini? 33. Oh, tuh kan. Walaupun kelihatan gedean yang ini, teman-teman. Mahalnya yang itu. Jawa itu masalahnya. Ini 33, yang ini 34. 34 seperti itu. Ini 33 ini. Kalau TB berapa ya? Wah. 70. 70-an. Mantep. Kambing Jawa ini. Ini udah mulai birahi ini. Kayak yang nyapu. Kayak yang nyapu itu orangnya. Udah mulai birahi. Birahi tinggi ini. Tuh, tadinya kotor ini tapi udah dimandiin, disemprot sama air. Langsung bersih semua. Terawat nih. Langsung bersih semua, teman-teman. Oke, nanti kalau rekan-rekan mau pesen nanti bisa melalui saya sendiri. Ya.
Nanti bisa jadi kita bisa kasih sampel ya, untuk ongkir ditanggung sama pembeli. Kita bisa kasih sampel mungkin 3 ekor, nanti kalau udah cocok dari sampelnya bisa borongan partai besar. Betul terak bosku. Ini sopir engko. Ini yang punya tukang anternya yang ini. Ini tampangnya. Jadi kalau nanti rekan-rekan mau pesan nanti bisa di itu awasi aja. Ya. Diawasi kalau ada janda yang lepas-lepas nih biasanya langsung disikat. Bisa order nanti lewat saya. Oke, bisa order lewat saya karena Pak Lekan enggak begitu mau gimana ya, ribet-ribet. Nanti bisa biar saya yang nanggepin, nanti dikasih contoh lah ya. Oke, cukup sekian informasi di kali ini di kandangnya bos ikan. Contoh kambingnya seperti ini banyak banget, ini mungkin 2 hari udah habis semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.